Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi binikmatihi Tatimu salihat Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana sebuah karunia yang besar Allah Jalla Jalaluh memperkenankan bagi kita untuk hadir di malam 27 di bulan Ramadan ini yang harapan sangat besar malam ini menjadi malam Lailatul Qadar tapi Allahu a'lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita taharraw Lailatul Qadar di 10 aواخر min Ramadan Berburulah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan Kita disuruh berburu fi autariha di witir witirnya Walaupun Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa pada masa dia Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadhan. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengkaruniakan kepada kita Lailatul Qadar. Dan jangan lupa untuk terus berdoa mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma Salli wa ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd, fillah. Kita akan melanjutkan kajian kita Masuk kepada Tafsir surat syarah Yang mungkin tadi Ustaz Irfan sudah mengkaji surat duha Di kajian sebelum berbuka Kita akan melanjutkan Ke surat syarah Yang memang turunnya sesudah surat ad-duha turunnya surat asy setelah surat ad-duha Allah jalla jalaluh di surah ad-duha mengingatkan nabinya tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada nabinya alam yajidka yatiman fa'awaa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna tu tiga nikmat yang diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sehingga beliau hidup tenteram damai dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di surah asy-syarah ini Allah juga mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada nabinya dan kita pun jemaah telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah subhanahu wa Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak anqadha <tik> tiga nikmat juga Allah sebutkan kepada Nabi-Nya alaihi Allah mengatakan alam nasrah laka sadra. bukankah kami telah melapangkan dadamu dengan apa dengan kenabian melapangkan dadanya dengan mengeluarkan dari hati Nabi alaihi salatu

Orang-orang yang soleh Terkadang dia beristighfar Bukan karena dosa Tapi karena dia tidak bisa Sempurna beribadah Ada orang yang nggak sholat duha Astagfirullah. Astagfirullah Ya Allah Ampuni hamba Allah Hari ini enggak sholat duha hamba ya Allah. Apakah berdosa meninggalkan sholat duha? Bukan. Ada orang yang istighfar. Karena dia merasa tadi ngobrol enggak bermanfaat. Bukan dosa yang dia obrolkan. Tapi dia berpikir, ya Allah tadi setengah jam anak ngobrol. Kalau anak bikin baca Al-Quran sudah berapa banyak yang anak baca. Rasulullah SAW terbebani dengan masa sebelum beliau menjadi nabi. Lalu Allah mengatakan wa wada'na 'anka wizra allazi Dan kami menghilangkan beban darimu yang memberatkan punggungmu. Jadi pikiran jemaah. Dan itu Allah sudah letakkan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha heran. melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sholat malam sampai bengkak kakinya. Bukankah Allah sudah meletakkan dosanya? Ya Rasulullah, nah. Qad ghafar laka ma min dhambika, wa ma Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tuh udah ngampuni dosa sama. Yang lalu dan yang akan udah selesai. Terus kenapa engkau harus beribadah sampai bengkak kakinya? beda makomnya kalau sekarang antum dikasih tahu mas dosanya antum sudah diampun yang dulu dan yang akan datang alhamdulillah mau usah sholat kalau gitu ada ada seorang di masjid ini yang cerita sama anak kalau ayahnya sudah tidak sholat udah makomnya udah beda betul sampai tingkatan yang dia nggak perlu sholat lagi. Dia cerita sama Allah. Dan cerita ini ternyata bukan dari satu orang, banyak Ada di kampung kita tuh di Gebang sana. anak cerita seorang pembuat kompor open dari dari aluminium. Itu dia nggak sholat. Ketika ditanya, ke, Bapak nggak sholat? beda makomnya. Ya mau, mau gimana sudah beda makomnya jemaah. Antum masih sholat lama, sholat tahajud, itu beda. Kita sudah nggak perlu lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi bebannya sudah diangkat, sudah tidak lagi ada beban, tidak ada lagi dosa. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, lalu beliau mengatakan, Afala akun abdan syakur. Apa nggak pantas aku menjadi hamba bersyukur? dosa-dosa ku diampuni ya sama ya Allah dan ini yang kita lihat orang-orang yang berilmu para sahabat Nabi tuh mereka yang ikut perang badar itu dosanya udah diampuni inna Allah ala ahli Badr, faqala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum Allah tuh menengok kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu Allah mengatakan, "Kalian berbuat semau kalian. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian." Apakah ada orang-orang yang ikut perang Badar kemudian berhenti sholat? Sudah diampuni katanya. Tidak ada, mereka semangat beribadah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi ab yang ikut perang Badar, mereka semangat beribadah. Ketika mereka tahu karunia Allah, semakin semangat beribadah. Bukan berhenti beribadah. Dan Allah telah meletakkan beban ini. Menghilangkan beban dari diri Nabi SAW. Dan kami tinggikan sebutanmu. Di dunia dan di akhirat. Di dunia. Tidak ada adhan tanpa diucapkan nama Nabi Muhammad SAW.

Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Hiburan buat Nabi alaih salatu wassalam Dan hiburan untuk seluruh umat Hidup Tahu ingat Sesungguhnya Diterjemahkan sesudah kesulitan Ada kemudahan Padahal mungkin yang lebih tepat bukan sesudah. Tapi bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bareng nih. Ketika ada kesulitan bersama dia ada kemudahan. Dia berjalan bersama. Allah ulangin dua kali. Inna ma'al usri Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan artinya beriringan jemaah. Jadi kemudahan ini mengiringi kesulitan. Dulu kita punya teman di Medina, Masya Allah. Dia berulang kali kena musibah. Patah asnya. Mobilnya hilang. Allah, orang Masya Allah dia selalu optimis anak ketemu sama dia anak mengatakan oh antum ini kalau kayak gini jadi nggak pernah mobilnya berganti ke yang lebih jelek mobilnya rusak gantinya mesti lebih bagus mobilnya hilang hilang mobilnya kemana sudah nggak ketahuan. tapi dia berganti mobil yang lebih bagus jadi antum kalau kena musibah kena kesulitan dari bentar lagi ada rezeki bentar lagi kemudahan karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra dan Rasul sallallahu alaihi mengatakan la yaghlibul usru yusra enggak mungkin kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan yang Allah berikan artinya antum dapat kesulitan umpamanya tingkatannya 8 lalu antum dapat kesulitan tingkatannya 9 enggak enggak mungkin itu maka dapat kemudahan yang lebih dari itu, jama. maka seorang muslim hidup optimis. Jama. Ketika ada musibah yang menimpa, antum langsung memandang bahwa setiap malam yang gelap gulita akan terusir dengan fajar yang terbit. Hanya tugas kita menunggu dan menanti. Ayat ini turun di Mekah. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Ali Sallallahu Wasallam di -muka? Kesulitan yang dihadapi oleh para sahabatnya. Beliau pernah sholat, sujud dikasih ari-ari ari onta punggungnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dicekik Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam. Dicekik maki Allah menyampaikan kepada Nabi Fa inna ma'al usri Yusuf. Tapi kita perlu menunggu Ada waktu yang perlu kita lewati Bagaimana Nabi AS 13 tahun berdakwah Kemudian diusir Berangkat ke Medina Tapi ada kemudahan yang Allah berikan Tahun ke-6 Hijriah Para sahabat Nabi itu masuk Mekah, mau melaksanakan umroh. Nggak bisa. Mereka sempat shock. Nggak bisa berangkat umroh. Nggak bisa melaksanakan umroh. Udah berangkat. Perjalanan 435 km, km mereka lewatin. Sampai ke Hudaybiyah. Tinggal berapa kilo sudah masuk ke Mekah. Sudah bisa tawaf di Baitullah. Tapi nggak bisa. Ini sebuah kesulitan. Belum selesai kesulitan yang mereka hadapi. Nah, tapi Allah berikan kemudahan yang selama-lamanya. Ditaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Berapa tahun Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu setelah beliau diusir dari Mekah? Delapan tahun, cukup lama jemaah, tapi tidak selama Nabi Yaakub alaihissalam menanti Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kecil Nabi Yusuf. Dipisahkan sama bapaknya. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa. Nabi Yaakub alaihissalam baru berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf. Setelah arba sana. 40 tahun. Tapi tetap. Nabi Yaakub yakin, optimis. Bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan walaupun harus menunggu. Kita pun seperti ini. Jadi kalau antum menunggu anu Ustaz, berapa lama hidup sulit Ustaz? Lebih banyak senengnya daripada sulitnya. Tapi biasa orang kalau kena penyakit, ada orang yang 40 tahun sehat, umur 41 kena kanker. Difonis sama dokter antum umurnya tinggal 6 bulan lagi. Pertanyaannya, lebih banyak mana dia hidup senang sama hidup susah? Cuma 6 bulan atau hidup susah. Bahkan mungkin enam bulan yang antum susah itu menjadi hari-hari terindah dalam kehidupan antum. Maka ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri Apa sajalah antum kehilangan sesuatu. Ada musibah yang terjadi ingat. Akan ada kemudahan Karena dia memang beriring Allah mengatakan bersama Maka bersama kesulitan Kemudahan bersama kesulitan Ada kemudahan Kemudian Allah mengatakan faida faraghta fansab Wa ila rabbika fargha Apabila engkau telah menyelesaikan Suatu urusan Maka kerjakan urusan yang lainnya Anda masih ingat Ketika kita di pesantren dulu kalau kita mau liburan, itu ustadz kita ngumpulin kita siswa. Santri kumpulin, ya mengatakan anak-anak nggak -anak, ada istirahat, nggak ada liburan dalam kehidupan santri yang ada berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Nggak ada momen antum liburan di rumah diem ngapain liburan sekarang nggak ngapa-ngapain tetap antum berpindah aktivitasnya yang awalnya masuk kelas bagi mahasiswa yang awalnya jam 7 ada di kelas mungkin berbeda antum pulang tapi tetap ada aktivitas yang antum lakukan Allah mengatakan faida kalau antum udah selesai mengerjakan satu pekerjaan maka isi dengan pekerjaan lain selesai sholat jumat berzikir terus ngapain apa kata Allah Jalla Jalla fa Fantashiru fil ar Udah isi dengan yang lainnya Pertebaran di muka bumi Cari rizki Apa yang bisa kita kerjakan Maka seorang mukmin itu Adalah orang yang produktif Dalam kehidupan ini Malas Dalam kamu seorang muslim nggak ada Kalaupun dia merasa ada kemalasan di dirinya, maka usahakan kemalasan itu diusir. Ada orang yang biasa tidur habis subuh. Habis salat subuh, iya Ustaz, kan katanya kalau sudah selesai maka kerjakan urusan lain. Apa tidur ini nggak masuk kerjaan juga Ustaz? Maksudnya anak selonjoran terus baca doa. Jamaah. Pagi hari itu pagi yang penuh berkah, jam. Maka isi dengan kegiatan antum olahraga, antum jalan-jalan. Pokoknya antum harus bekerja. Harus mengisi. Istirahat perlu. Tidur sebentar kemudian kerjakan-kerjakan lainnya. Apabila kita selesai dari kerjaan dunia, kerjakan urusan akhirat. Ada orang uzat anak nganggur. Gak punya kerjaan. Habis di PHK. Emangnya gak ada kerjaan? Antum datang ke masjid STDI. Kita punya DKM tanya apa yang bisa saya kerjakan di masjid ini banyak cok. Antum bisa apa? Pakai vakum cleaner bersihkan kamar mandi bisa dibersihkan. Sampai dulu ada teman-teman kita yang ngeledekin kita antum kalau nggak punya kerjaan ambil sapu-sapu jalan. Banyak kerjaan jemaah. Ya, ada Artinya kita itu nggak boleh berhenti. Banyak aktivitas yang bisa kerja di rumah. Ada orang yang masya Allah. Di rumahnya nggak bisa diam dia. Bunga dirapikan. Ada orang yang suka merotolin sepeda motor. Motor bertelin, dia duduk lihat nggak ada kerjaan dia protol nanti nggak bisa ngerangkep lagi panggil mekanik tolong rangkepin. Tapi dia berusaha untuk ada kerjaan. Ada kerja. Dan orang tua harus membiasakan anaknya beraktivitas. Karena sekarang anak lihat banyak aktivitas anak-anak itu hanya jarinya yang beraktivitas dikasih HP main game mana? terus ya antum perlu kasih aktivitas bersih bersih rumah mandiin mobil mandiin motor pokoknya faida farok fansok. orang tua harus seperti itu ajarkan anak seperti itu disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan ada riwayat dari Umar bin Khattab juga yang mengatakan ini la ubghidur rajula an arahu farighan Fi min amali dunia, wala fi akhir. aku tuh sangat benci melihat orang yang kosong nganggur tidak beraktivitas dalam urusan dunia dan tidak pula urusan akhirat dan banyak anak-anak muda yang seperti itu urusan dunia yang dipikir adalah yang menghasilkan kerjaan yang menghasilkan buat antum kalau enggak ya urusan akhir. Kemudian Allah mengatakan wa ila rabbika farghab dan kepada Rabb mulah hendaklah engkau berharap. Seperti itu kehidupan kita jemaah. Kita itu kalau mau mengharap mengharap sama Allah, jangan mengharap sama manusia. Ketika antum berbuat baik Jangan berharap budi antum dibalas sama manusia. Yang ada sakit hati antum. Nih, di bulan Ramadhan mungkin kita membantu sepupu kita, membantu tenaga kita, tetangga kita. Lalu mereka tidak berterima kasih sama kita. Antum jangan berharap sama mereka. Berharaplah sama Allah. Orang yang berharap sama Allah, hidupnya tenang. Ada orang, mas terima kasih mas, antum gak terima kasih gak ada urusan sama anda. Karena antum berharap sama Allah, jelajelaluh. maka adalah seorang hamba senantiasa memandang bahwa dia adalah hamba Allah Jalla Jalal. Baik, kita sudah selesai dari surah surah syarah kita masuk ke surah Atin. Allah mengatakan surah Tin ini diturunkan sesudah surah buruj Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tin wa zaitun wa turi sinin. baladil amin Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Subhanallah Kembali Allah bersumpah Allah bersumpah Demi tin dan zaitun Watin wa zaitun Ada yang mengatakan Allah bersumpah demi tempat gunung Yang di situ tumbuh buah tin Dan tumbuh buah zaitun Di mana? Di Urshalim Tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Di sana tuh banyak tin dan zaitun. Kalau untuk berangkat ke sana, ya Allah di mana-mana ada buah tin dan buah zaitun di sana. Allah bersumpah dengan itu. Waturi sinin demi bukit sinai. Sinin disebutkan oleh sahibul jalalain bahwa maknanya mubarak. Atau hasan. Tempat itu tempat yang bagus, tempat yang penuh berkah. Bukit Tur yang penuh dengan berkah. Di mana? Di situ diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika pulang dari Madian, lewat sana, kemudian Allah turunkan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bersumpah dengan tempat yang ketiga. baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Allah bersumpah. Nih. Tiga Tempat yang mulia Yang pertama adalah Al-Quds Yang kedua Wadi Tua Tempat di Bukit Tur Sinai Sekana Dan ketiga Kota Mekah Allah bersumpah dengan tiga tempat ini Lalu Allah mengatakan isi sumpahnya Laqad khalaqnal insana fi ahsanita Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Dari sisi fisik, nih, manusia itu paling sempurna. Anda pernah mendengar seorang syekh bercerita tentang Imam Syafi'i. Jadi, ada seorang bertanya kepada Imam Malik, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik di Masjid Nabawi sana ada orang tanya sama Imam Malik bertanya privasi nggak ada yang dengar kecuali dia sama Imam Malik dia tanya pertanyaannya ya Imam aku mengatakan kepada istriku anti falik in takuni ahla min al qamar engkau aku ceraikan kalau engkau tidak lebih indah daripada rembulan jatuh cerai enggak jo kata Imam Malik istrimu enggak mungkin lebih indah dari rembulan iya jatuh cerai akhirnya keluar orang ini Imam Syafi'i adalah orang yang semangat untuk menuntut ilmu maka dia bertanya kepada orang ini kalau boleh aku tahu mas soal wa mal jawab apa soalnya apa jawaban kata orang ini aku bertanya tadi Aku mengatakan kepada istriku, engkau aku ceraikan kau tidak lebih indah dari rembulan. Dan kata Imam Malik, iya, jatuh cerai. Karena istriku nggak mungkin lebih indah dari rembulan. Apa kata Imam Syafi'i dalam cerita itu? Lah, istrimu lebih indah dari rembulan. Kok bisa? Bukankah Allah berfirman? Lakat khalaqnal insana fi ahsanitaku? Kata orang ini, Kau, kalau gitu kita kembali ke Imam Malik. Berangkat jumpa yang Imam Malik. Dikemukakan pendapat Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik mengatakan asaba Syafi'i wa akhta Malik. Benar yang diucapkan Syafi'i. Malik yang salah. Tidak jatuh cerai kepada istrimu. Wallahu a'lam mendengar di ceramah seorang syekh. Mungkin nanti bisa dicari di kitab apa? Cerita tersebut. Tapi yang jelas Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam wujud, dalam rupa yang paling baik. Di samping itu Allah perintahkan malaikat sujud sama Nabi Adam Apakah ada kemuliaan yang lebih dari itu? Tapi ternyata. Sesudah ayat ini Allah mengatakan. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada dua penafsiran ke tempat serendah-rendahnya. Sahibul Jalalain mengatakan yang dimaksud dengan tempat serendah-rendahnya itu menjadi tua, menjadi pikun, menjadi akhirnya ya menyusahkan orang lain. Itu makna serendah-rendahnya, tapi makna yang lebih kuat adalah Allah mengembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, dikembalikan ia ke neraka yang paling rendah jika dia tidak taat dan patuh kepada Allah makhluk yang Allah muliakan walaqad bani adam Allah telah muliakan anak Adam ini tapi dia bisa menjadi makhluk yang rendah sekali ketika dia tidak taat sama Allah maka kita perlu berlomba-lomba menjadi makhluk yang mulia dan Allah sudah menetapkan inna akramakum 'indallahi atqakum jadi kemuliaan seorang itu dalam ketakwaan bukan dalam hartanya bukan dalam kekayaannya tidak seperti yang dikatakan orang-orang kafir sebagaimana kita sudah bahas dari tafsir suratul fajr lalu Allah katakan siapa yang tidak dikembalikan ke tempat yang rendah itu ke neraka sana amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. jadi amal ini termasuk dari keimanan Orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh dalam kehidupan ini, falahum ajrun ghairu Maka bagi mereka pahala yang tidak terputuskan. Kalau kita di dunia jemaah Anak kadang kalah kalau membaca berita seorang atlet Indonesia. Atlet Indonesia hebat. Tahu-tahu di akhir hayatnya jadi pengangguran Atau jadi apa Dia pernah mendapatkan medali emas Tapi dikasih medali emas Setelah itu apa? Ya sudah Pulang kamu sudah Ini kasih fulus Semua yang diberikan terputus Kecuali nanti di surga Allah Gak ada putus antum mau makan apa, hidup di sana selama-lamanya khalidina fiha abada. Lalu Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya penjelasan ini? Oh, Allah jelasin. Ini ayat turunnya setelah suratul buruj. Dan sebelumnya turun surat-surat yang lainnya. Penjelasan-penjelasan dari Allah sudah cukup Nabi. Wailu yawma izin lil mukadzibin. Celaka buat orang-orang yang mendustakan. Siapa? Alladzina yukadzibu nabi yawmiddin. Maka Allah mengatakan apa yang menyebabkan kalian mendustakan gitu. Apa kurang jelas semuanya? Bahawa Allah yang menciptakan kita mampu untuk menghidupkan kita kembali. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Dianjurkan kalau kita mendengar bacaan alaih sallahu bi ahkamil hakimin. Kita untuk membaca bala wa inna ala dhalika la syahidin... Akan tetapi hadis yang menjelaskan tentang ucapan ini ...baik. Ibnu Katsir menukil hadis itu. Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ada hadis lainnya. Ada dua kira-kira dan dua-duanya baik. Namun para ulama menjelaskan bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca Al Quranul Karim, beliau itu berinteraksi dengan apa yang dia baca. Kalau lewat ayat rahmat beliau minta rahmat. Lewat ayat tentang azab beliau berlindung dari azab Allah. Maka Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya apakah membaca Bala wa inna ala dhalika la minasyahidin. Ketika membaca ayat ini atau ayat yang mirip dengan ini, itu bukan termasuk bid'ah. Maka Syekh mengatakan bukan. Itu bukan bid'ah. Malah sunnahnya seperti itu. Hadha wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.